Yo, sumarambah dumateng para pasarto upacara ingkang kinurmatan. Bilih upacara gelar Brigada Bantul Kawula Mataram Setulegi 13 Juli Warsa 2021 siang puniki tumuli kawiwitan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cah Selo Official. Ora Selo Ora Teko. Hari ini tanggal 13 Juli 2024. Kita berada di lapangan Trirenggo Kabupaten Bantul. Hari ini ada acara gelar Brigada Bantul Kawula Mataram Sekabupaten Bantul 2024. Ini para prajurit Brigada sudah mulai pada berdatangan memasuki pos yang sudah ditentukan di technical meeting kemarin. Seperti apa keseruan gelar Brigada Bantul Kawula Mataram 2024 kali ini? Tetap tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tetap dukung dan support channel YouTube dan Cah Selo Official dengan cara like, comment, subscribe, and share. Monggo. Oke, kita akan spill beberapa rombongan bergodonya. Nomor 11 juga sudah hadir dari Brigada Gading Harjo. Diikuti oleh 15 pasukan Brigada. Waringin jenar untuk membuat barisan tersendiri di samping barisan-barisan Brigada yang mengikuti gelar. Ini Brigada nomor 5. Nomor 4 belum hadir. Selanjutnya nomor 3.
dumateng poro pasarto upacara ingkang kinurmatan. Bilih upacara gelar Brigada Bantul Kawula Mataram Setulegi 13 Juli Warso Kalahewu Kawalikur siang puniki tumuli kawiwitan. Panji Pandi Astro Yo Pandego upacara tumuju papan upacara. Caos penghormatan jabatan Inspektur Upacara Kapimpin Pandego Upacara. Tunjuk pelapora Pandego Upacara jabatan Inspektur Upacara. Pilih upacara siogo kawiwitan.
Tomo, Inspektur Upacara, Kanjeng Mas Tumenggung Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, yang saya hormati Kepala Dinas